Nak bergabung nak apa? Tanya lah. Ah, ah. Ingatlah tidak bergabung tu bukan kerana politik, bang. Kerana Allah, kerana menyelamatkan agama Islam. Faham tak lagi? Ha? Kerana kewajipan kita membela bumi umat Islam daripada dirampas oleh musuh-musuh Allah. Jadi bukan tujuan politik, memang kerana kita nak mempertahankan apa yang hak kita, maka ini termasuk jihad. Faham tak lagi? Ha, dia gitu. Ha, lama dah duduk baloh. Jadi baik dah pula. Tak? Ha, ada orang kata marah. Tak boleh baik-baik. Haram hukumnya. Haram bergabung. Islam sama Islam bergabung tak mau baloh dia kata haram. Tu iblis namanya. Ha, ada seorang menteri dia kata tak boleh bergabung. Ya, kekalkan dengan perpecahan. Itu iblis, menteri iblis namanya. Faham lagi? Ha, kita bukan kata nak kata baik mana satu dak. Kita sekarang redha dengan hukuman yang Allah lakukan kepada kita selama ini kita berpecah belah. Allah ajar kita dengan orang kafir naik pijak kepala kita. Betul tak? Ha, jadi bergabung semula lah. Bukan kerana nak undi saja, tapi kerana mu ya Allah. Dengan kita bergabung, walau ngundi tak ngundi pun, turun pertolongan Allah. Itu pasti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.